Starcast, ini Mimin bersama dengan Kevin Yonas. Halo. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap aku Kevin Yonas, aku di Baskol. Oh, oke. Kali ini di IBL ngebela Indonesia Patriot ya. Itu timnas kan ya? Tahun ini saya membela timnas di ajang IBL. Apa rasanya jadi apa pengalamannya pemain timnas yang ikut liga? Pertama sih gimana ya, di timnas sih apalagi tadi melawan klub sendiri ya mungkin ada rasa kayak oke, gue ngelawan tim F2 udah 7 tahun di Satria Muda, tapi ya karena kita bawa nama timnas, kita ada tujuan untuk buat FIBA qualifier, ya gua tetap bawa nama Indonesia, nggak ngelihat gua dari kapan. Apa bedanya, kan udah beberapa kali ngebela timnas ya? Bedanya sih di timnas ini sih di cara kepelatihannya sih, kan saya dibawa ke pelatihan Serbia, dia untuk dalam sistem sangat-sangat rapi lah. Jadi saya ikutin dia dari pelatihan dia cukup keras. Sebenarnya kalau di IBL udah berapa tahun ikut di IBL? Untuk di IBL ini masuk 8 tahun sih. 8 tahun dari 2012 ya? Ya, betul. Oh, setelah SMA? Langsung naik ke IBL. Ke Satria Muda? Iya, ke Satria Muda. Gimana tuh proses, kok bisa ditemukan Satria Muda? Proses awalnya sih di kejuaraan PON Riau. Mana bos sampainya tuh? Nah, di situ saya bermain, membela Kalimantan Selatan. Kemudian setelah main, ada beberapa tim manajemen dari Satria Muda dan dari semua klub menghubungi saya. Tapi yang sangat saya lihat untuk apa mendekati saya untuk serius tim Satria Muda, mereka sampai datang ke depan di Kuala Kapuas. Oh, menawarkan semuanya program ya. Program untuk Satria Muda main. Oh, jadi titik naiknya Kevin sebagai pemain IBL pro dan pemain timnas itu di PON Riau ya? Iya, PON Riau, membela Kalimantan Selatan. Kalau ngelihat apa namanya? Kalau ngelihat basket Banjar sendiri, sekarang Kevin ada 2 atau 3 bulan yang lalu ke Banjar ya? Iya, kemarin sih aku lagi coaching training sih di Kalimantan Selatan di SMA Kanada. Ya, jujur sih agak mulai mengurang untuk beberapa pemain mudanya ya, apalagi untuk anak-anak SMA. Saya berharap buat mereka tetap bisa fokus lah latihan, jangan pikir olahraga basket udah gak bisa menghidupi kalian segala macam, itu sih kurangnya. Itu antusiasnya atau? Nah, kurang antusiasnya entah karena apa, itu mungkin eventnya atau mungkin anak-anaknya sendiri mulai udah kurang olahraga. Oke, terus kan tadi nyebutin kalau rumah Kevin tuh di Kuala Kapuas ya. Tapi kita taunya Kevin SMA-nya di Kanaan. Kok bisa sih di Kapuas di Kanaan? Oh, itu waktu itu di Kuala Kapuas pelatih yang kenal sama pelatih Banjarmasin si Yoni, Bang Yoni. Jadi saya ditawarkan dari SMP itu buat ke tim dasar tim. Itu sama yang dilakukan SM, dia datang ke rumah dan tim dasar tim juga datang ke rumah untuk menawarin sekolah, beasiswa dan lain-lain. Oh. Proses saya makanya bisa saya pindah ke Banjarmasin sekolah di sana dan membela klub dasar tim. Oh, oke. Okay. Apa namanya, terakhir nih buat pemain pemain muda di Banjarmasin dan di Kalsel, apa pesan-pesan Kevin? Buat kalian sih, adik-adik yang di Banjarmasin ya, kalau mau latihan basket atau bermain basket, sehat.
menjalannya, karena kalau main basket itu setengah-setengah kalian nggak jadi apa-apa, nanti kalian nggak tahu tujuannya. Itu yang saya alami sekarang. Saya juga fokus ke basket dan saya sekarang bisa sampai di timnas gitu kan, dan saya juga tidak mendapat biaya dari orang tua, jadi bisa ngebiayain diri sendiri. Nah, itu cukup puas sih buat saya. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau latihan basket ya 100% ke sana. Oke. Sedikit lagi tambahan, setahu saya tuh ada di feed Instagramnya Kevin. Kevin selain 100% bermain basket, kuliahnya beres juga kan ya? Iya, itu kebetulan sih dengan seiringnya berjalan waktu, basket sama kuliah seimbang. Dan saya kuliah beres 4 tahun. Jurusan? Sarjana? Ekonomi. Sarjana ekonomi ya? Ekonomi, berarti basket iya, kuliah iya, pendidikan juga. Karena dua itu penting, pendidikan terutama. Ada pendidikan, ada itunya dari basket nggak? Maksudnya, gue dapat pendidikan karena gue main basket. Itu untuk beberapa